lebih tepatnya di dalam kamarnya. Ikannya segede-gede gitu. Kini giliran Nikita Mirzani yang tampak gregetan melihat tingkah Erina Gudono, istri Kaisang yang pamer makanan mahal di rumah sakit. Diketahui sebelumnya, aksi Erina Gudono makan omakase sushi di rumah sakit usai melahirkan anak Kaisang Pangarep tengah ramai jadi perbincangan netizen. Namun Nikita yang biasanya memberikan komentar menohok tentang berbagai hal yang viral terlihat gregetan. Habis lahiran, makan omakase di dalam rumah sakit, tempatnya di dalam kamarnya, ikannya segede-gede itu. Kata Nikita Mirzani dengan tatapan mata menerawang terlihat seperti berpikir. Dikutip dari akun @pembasmikehaluanreal pada Jumat 18 Oktober 2024. Nikita lalu terdiam sejenak tampak memikirkan kelakuan Erina. Habis lahiran, makan omakase di dalam rumah sakit, lebih tepatnya di dalam kamarnya. Ikannya segede-gede gitu. Mau komentar apa ya?